kontingen Pangkal Pinang berjumlah 12 orang peserta dan 2 pendamping. Alhamdulillah hari ini telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kita kayaknya merasa bangga ya bisa hadir di UT Pusat Jakarta. Dear Sports Sunny 2018, sukses! Dari Sorong, perwakilan Sorong, iya, mau tahu keseruan di Sport Seni? Ikuti kita terus ya! Pada saat ini boleh dikatakan bahwa UT sedang menjadi idola di lingkungan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Tapi kalian luar biasa bisa ngumpul dari seluruh Indonesia. Luar biasa, saya terima kasih. Dan semua kampus bisa seperti ini. Pemirsa semua yang ada di sana, ini universitas terbuka Indonesia punya nomor satu Indonesia. Seni Nasional 2018. Nah, kalian bisa lihat di sini lagi pada makan ya, lagi pada ngantri. Enggak di sini doang, di sana juga ada. Nah, buat kalian nih ya yang mau gabung sama kita, ayo dong kuliah di universitas terbuka. Betul sekali. Nah, untuk acara besok pastinya banyak banget kegiatan yang seru-seru. Oke, kita tunggu besok. Di sini kami mengikuti Dispor Seni Nasional yang mana itu diselenggarakan seluruh Indonesia. Ya, pertama kalinya kami datang ke UTCC dan sangat amat diidam-idamkan untuk datang ke sini. Sukses terus, maju terus, diadain tiap tahun terus. Ikuti terus Dispor Seni Mahasiswa Universitas Terbuka 2018. Universitas Terbuka, I love you full. Yeah. Hadirin salah satu ajang pertemuan mahasiswa UT seluruh Indonesia melalui gelar bakat dan minat yang diadakan setiap tahun. Untuk tahun 2018 ini, penyelenggaraan kegiatan diskusi ilmiah Pekan Olahraga dan Seni Universitas Terbuka atau Dispor Seni UT untuk pertama kalinya digabung menjadi satu di UT Pusat
dengan peserta yang merupakan mahasiswa UT dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya kita akan ikuti defile para kontingen dari ke-39 UPBJJ UT beserta satu defile wasit dan juri yang akan memasuki gedung UTCC. Hadirin, dengan semangat persaudaraan mahasiswa UT seluruh Indonesia, kita sambut kontingen dari UPBJJ UT Banda Aceh. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara Kuliah Umum bersama Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia melalui layar video conference dan upacara pembukaan Disporseni Nasional Universitas Terbuka tahun 2018. Selanjutnya kepada Bapak Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, didampingi Bapak Sekjen dan Dirjen Kemenristek Dikti Republik Indonesia, kami silakan untuk menyampaikan kuliah umum. Maka kualifikasi utama yang harus kita perhatikan adalah kita sebut dalam hal ini positive minds. Kalau kita sebut adalah positive work habits, yaitu kebiasaan kerja positif, kebiasaan berpikir positif. Oleh karena itu, para mahasiswa yang ada di Indonesia, yang ada di UT, hindarkan diri dari hoa. Hoa itu merusak sendi-sendi kebangsaan kita, kebersamaan. Ini kita hindari betul. Oleh karena itu, mahasiswa UT harus betul-betul menjadi mahasiswa yang berkualitas, yang berbudaya di dalam penggunaan teknologi informasi. Ini yang menjadi sangat penting untuk kita dasarkan awal. Kalau kita selalu berpikir positif, saya yakin UT ke depan makin maju dan berkembang. Raihlah prestasi, tetapi tetap mengutamakan kebersamaan kita. Ditambah dengan ikon UT yang ada di Tangerang Selatan, sungguh sangat membuat Tangerang Selatan ini menjadi salah satu kota pemekar terbaik di Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan dengan menjaga nama besar Universitas Terbuka. Disporseni UT tahun 2018 dengan mengambil tema mempererat persaudaraan untuk sukses bersama secara resmi kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Ya, cukup. Terima kasih. Oke, sip. Universitas Terbuka memang Indonesia. Seindah untaian lagu. Demikian acara pembukaan. Terima kasih.
kita debat ilmiah agar bicara sesuai fakta. Universitas Terbuka 2018 UT keren. Oke, bisa dilihat di sini ada para peserta yang ikut lomba debat hari ini. Guys, kasih salam dong ke sini, guys. Hai teman-teman, terus mengikuti di Sport Seni tahun 2018 UT Panjen. Oke. Kepala PBJJ dan Pak Rektor tadi sudah berlangsung, sekarang kita menuju ke final. If you're feeling stronger, clap your hands. I can be that hole in the universe. I can be that joy that you deserve. I will sing out loud. If you're feeling lonely, tag your friends. Let's take it higher now. You give me the fire that lights up the world. With your energy, stronger together. Kami berdua dari PBJJ Bandar Lampung. Berdua kita mau dukung Bang Muzamil yang hari ini mau tanding catur. Semangat Bang Jamil. Light up the path.
Penutupan Dispor Seni Nasional Universitas Terbuka tahun 2018. Sampai jumpa di acara Dispor Seni yang akan datang. Kami segenap keluarga besar Universitas Terbuka yang hadir saat ini dari Sabang sampai Merauke bermohon dan memohon jajat kepadamu. Berikanlah keamanan, keselamatan, kesehatan dan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang tertimpa musibah tersebut, terutama yang terjadi hari ini di Palu dan sekitarnya. Mengapa air mata selalu ada di pipimu, hai nona manis,
biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Oh. Wanita mana yang sanggup hidup sendiri di dunia ini? Indonesia kepada 30 mahasiswa Universitas Terbuka. Ya, selanjutnya penyerahan beasiswa SPP selama satu semester dari Ikatan Alumni Universitas Terbuka untuk 3 orang mahasiswa disaksikan oleh Rektor Universitas Terbuka. Lomba debat kategori speaker, pembicara terbaik, juara pertama Indah Lestari, UT Malang. Juara kedua, Yasmin Nuryanti, UT Yogyakarta. Juara ketiga, Arya Dwari, UT Bogor. Oke. Selanjutnya, Lomba Inovasi Teknologi Informasi. Juara ketiga, Muhammad Absor, UT Palembang. Juara kedua, Nona Yulia, UT Bogor. Dan juara pertama, Rizky Alam, UT Banjarmasin. Lomba bulu tangkis, ganda campuran. Juara ketiga, Feti Dendewi Kuncoro, UT Yogyakarta. Juara kedua, Anna Bilkis dan Rides, UT Jakarta. Juara pertama, Mega Yustika Septian, UT Pangkal Pinang. Kemudian kategori tunggal putri, juara ketiga, Mega Mustika, UT Pangkal Pinang. Juara kedua, Feti, UT Yogyakarta. Juara pertama, Umi Goribah, UT Jambi. Kategori tunggal putra, juara ketiga, M. Reza, UT Serang. Juara kedua, Arsa, UT Denpasar. Juara pertama, Rides, UT Jakarta. Baik, ya. Selanjutnya lomba tenis meja. Yang pertama kategori ganda campuran, juara ketiga Rudi Irza dan Hairun Nisa, UT Medan. Juara kedua Aris Purwanto, Eka Nova Amanda, UT Tarakan. Dan juara pertama Teguh Abdullah Syafi'i dan Maharsi Asnadian, UT Yogyakarta. Kategori putri, juara ketiga Syarifah Fauzia, UT Palangkaraya. Juara kedua, Maharsi Asna Dian Putri, Yogyakarta. Juara pertama, Eka Nova Amanda NS, UT Tarakan. Kategori tunggal putra, juara ketiga Rudi Irza, UT Medan. Juara kedua, Bubu, UT Bogor. Dan juara pertama, Saiful Wahid Hasim, UT Palangkaraya. Ya, pertandingan catur. Kategori perorangan, juara ketiga, Robi Akbar, UT Banjarmasin. Juara kedua, Fauzani, UT Pontianak.
Juara pertama Al-Nahori UT Palangkaraya. Lomba tari kategori berpasangan. Juara pertama Anwar Basyuni dan Putri Pravitasari, judul tarian Abi Mantrana dari UT Bogor. Kemudian juara kedua Roni Siti Ayu Setianingsih, tari kebalen dari UT Serang. Dan juara ketiga Rian Radiansa Septiani Utri Utami, tari golong gilik UT Jember. Selanjutnya lomba nyanyi wanita dulu ya. Dara Elsa Nita dan Jejak Istiqomah. Yang untuk laki-laki David Sihotang dan Jeffrey C. Tambunan. Yang terakhir Sofian Faturrahman. Lomba Defile. Ya, pemenangnya adalah UT Jakarta. Lomba panahan para direktur UT. Baik, juara ketiga direktur Universitas Terbuka Pekanbaru. Juara kedua direktur Universitas Terbuka Jember. Juara pertama lomba panahan direktur UT Samarinda. Ya, hadirin yang kami hormati, kita akan menantikan siapakah juara umum yang akan mendapatkan tropi dari Rektor Universitas Terbuka. Ya. UT Jakarta! Perkenan, kami mohon izin Bapak Ibu semua serta hadirin acara Disporseni Nasional UT 2018 dengan mengambil tema Mempererat persaudaraan untuk sukses bersama. Secara resmi kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, secara resmi acara Disporseni Nasional Universitas Terbuka tahun 2018 telah ditutup. Duta UT Indonesia. Kita datang jauh-jauh dari tiap daerah. Tiba-tiba suruh ngerep, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting lo bahagia, kita sih asik aja. Datang ke sini untuk ikut Disporseni. Kita ikut lomba-lomba di sana dan di sini. Jangan ada yang marah, apalagi sampai keki. Kita ikut Disporseni cuma untuk happy-happy. Pererat persaudaraan untuk sukses bersama. 2018, itulah temanya. Lo pada jangan culas, junjung tinggi sportivitas. Agar cinta lo terbalas, lo harus jadi juara. Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Dari tua sampai muda, muda tua juga bisa. Gue doain lo pada sehat semua. 2019 kita ketemu lagi. Disporseni Universitas Terbuka. Cukup sampai di sini, tahun depan kita berjumpa. Kamu Milea ya? Bukan, bukan. Aku Ethan. Kang Gabayan. Bukan, aku bukan Gabayan. Jadi? Aku lagi sedih. Kenapa? Karena aku pengen ketemu Milea. Mau ngapain bang? Karena aku mau TikTok. Wah, TikTok ya? Yuk. Go. 3, 2, 1.